Halo teman-teman, selamat kembali di kamar MJ. Ya, kali ini saya akan menunjukkan kembali game Auto Chess Ranked Mode ya. Jadi langsung aja saya udah di PON 5. Dan bagi kalian yang ingin memainkan game ini, langsung aja download linknya di deskripsi. Dan bagi yang mau lihat gameplaynya boleh ya. Ini gameplay ranked teman-teman. Oke, jadi cukup 2 detik untuk menemukan ranked, berarti cukup banyak yang main gamenya ya. Karena saya juga ini lihat iklannya di mana-mana kan, dan banyak juga yang main sih di sekitaran saya gitu loh. Oke. Mungkin di sini saya akan coba pakai tabu Witcher lagi ya, karena kemarin pakai tabu Witcher dan ini lumayan ini jago. Lumayan jago, lumayan bagus sih mainnya. Kenapa saya pakai Argali Knight? Saya mau coba combo ini, padahal mau coba combo X ya. X sama siapa namanya? X sama Tabo Witch coba. Argali Knight ini jual aja ya. Saya nggak ngincar menang, tapi saya mau ngincar apa ya? Ngincar ini. Ngincar apa namanya? Oke, Tabo Witch rank up. Dengar. Mungkin coba si School Hunter. Oke. Lempar 2x. Oh, ini seperti Beastmaster ini. Oke, win. Waduh. Sip, gue lagi ya. Jadi satu ini, satu melee sisanya rank. Si Red X ini punya skill bagus teman-teman, dia ngetawan musuh, jadi musuh tuh nyerang dia gitu ya. Dapatlah satu. Sip. Ya, dapat. Ya, cuma dapat satu item. Dracula Mask sama Kappa. Your attack reduces target. Oke. Oh, 2 lawan 1 ya. Si Tabu Witcher sama Razor Claw. Razor Claw ini untuk druid ya. Saya mau druidnya sih. Oke, itu. Spirit Bear-nya baru keluar. Damage-nya lumayan besar ya, 192. Udah ronde 12 dan saya memimpin ya. Cuma beda satu darah aja sama yang peringkat 2. Anjir. Ini bintang 2 semua, Pak. Cepat banget dia dapat bintang 2. Ini buy one ya, Soulbreaker sama Tabu Witcher-nya. Tapi ditolongin sama Sand King. Oke. Okay. Ya, anjir. Win. Sip. Saya masih mimpin di peringkat 1 tapi darahnya sama aja ya.
Waduh, waduh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Damage-nya 5 ini. Sip. Tabu, saya punya 2 tabu Witcher ya. 2 tabu Witcher bintang 2. Oh, punya beruang 2 juga. Sip, win. Ah, salah. Harusnya si Razor kalau yang masuk. Jadi biar beruangnya 2 kan keroyokan lagi, Pak. Nice. Oh, saya menghasilkan 8 damage, Pak. Mantap. Dan satu udah gagal ya. Saya naik ke peringkat 3. Ini coba saya turunin ya. Pakai bagus pakai Razor Claw udah coba. Jadi Razor Claw-nya ada 3, Pak. Ayo stun, no. Saya lawan siapa sih? Lawan Shield. Shield tuh peringkat keempat. Kalah juga saya, Pak. Sementara monster saya masih bintang 2, bintang 2, Pak. Lawan Oxy. Oxy itu peringkat di bawah saya, harusnya menang nih. Ya. Beruangnya 2. Sip. Keren banget lah Sand King-nya. Oke, menang lagi nih. Ini saya lawan AFK God. AFK God ini peringkat 1, Pak. Oke. Saya punya sisa 8 ya. Kalau misalnya kalah di sini mungkin punya sekitar 2 ronde lagi, Pak. Ayo. Sip. Satu lagi. Ih. Ih. Ayo 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 ayo. Hah. Selon siapa itu? AFK God ya. Gak ada yang bisa dipakai lagi nih. Lama tukar nih sama Devastator ya. Siapa yang ditukar? Ini. Ya. Devastator ini. Boom. Saya punya 2 kuning, Pak. Ya, sip. Wah. Kalah. Kalah nih. Jing. Saya stop di peringkat keempat, teman-teman. Oke, quit. Turun gak? Kok gak turun ya? Oke, kayaknya ini naik terus ya. Mungkin di tier selanjutnya baru turun. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.